Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Baik lagi dengan aku Desi Wulandi. Kesempatan kali ini aku akan nge-review produk baru dari Emina, yaitu cream tea. So bagi kalian pasti nggak penasaran lagi. Nah, produk ini udah lama banget, udah cukup booming, udah beberapa beauty blogger udah nge-review produk ini. Dan di sini aku akan nge-review produk bestsellernya, warna bestseller, yaitu warna yang paling banyak orang suka dan selalu sold out di toko-toko online. Warna ini selalu sold out dan aku beli ini pun sangat kesusahan karena banyak yang sold out. Benar-benar first impression aku menggunakan cream tea-nya dari Emina ini, karena ini benar-benar baru nyampe kemarin sore dan baru aku akan coba pagi ini. Gimana sih warna bestseller ini di bibir aku yang gelap? So bagi kalian yang penasaran, just keep on watching. Sebelum lanjut ke reviewnya, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu channel aku. Jangan lupa like juga video ini dan share ke social media yang kalian punya. So kita lanjut ke reviewnya. Untuk packaging luarnya sendiri itu kayak gini. Produk cream tea-nya dari Emina itu kayak gini. Nih, warna bestseller dari cream tea ini yaitu warna yang breakdown. Jika kalau teman-teman cari di toko online, warna ini selalu sold out. Dan di sini ada ingredient-nya, juga ada keterangannya bahwa lip tint ini nggak akan buat bibir kita keren meski jatuhnya matte. Lalu ada produksinya di mana, ada barcode-nya. Dan di bawahnya ada expired date-nya. Lip tint-nya sendiri kayak gini, imut banget dan warnanya girly banget, nude peach gitu. Dan ini kecil banget kalau teman-teman tahu, dan ini cuma 3,6 gram dan itu sangat sedikit dibanding kemasan lip tint pada umumnya. Ini tuh bahannya kaca akrilik gitu, bagian bawahnya itu kelihatan transparan, kelihatan warna asli dari lip tint itu sendiri. Bukan lip tint ya, si cream tint ini sendiri. Aku sendiri juga nggak tahu ini akan jatuhnya seperti lip cream atau lip tint, karena aku juga baru akan coba si produk ini, belum aku pakai sama sekali. Dan di bagian bawahnya ada keterangan shade-nya, yaitu 01 breakdown. Oke, aku akan swatch gimana sih warna si bestsellernya cream tint Emina ini sebenarnya. Oh, ini aplikatornya kayak gini, runcing bagian ujungnya. Ini dapat menjangkau dengan baik bagian dalam bibir agar tidak belepotan. Wanginya sendiri nggak ada aroma yang wangi-wangi gitu. Ini kayaknya aroma kimia gitu. Akan swatch warna si breakdown ini. Warnanya suka kayak gini. Jujur aku suka banget warna yang kayak gini, peach ke arah coklat gitu. Dan ini lembut banget, creamy banget, dan ini super lembut ya, bagus banget. Oke, aku akan lanjut swipe ke bibir aku. Ini cream tint-nya benar-benar lembut banget, di swipe-nya juga gampang banget diaplikasiin ke bibir. Ini satu kali swipe aja udah menutup ya, cuman aku kayak kurang yakin gitu bakal nutup seluruh tekstur bibir aku. Dan ini bisa nutup tekstur bibir aku, jadi kelihatan lebih seperti bibir yang sehat. Warna breakdown yang warna bestseller itu di bibir aku. Dan ini nggak lengket sama sekali. Jujur aku sih suka banget sama warna seperti ini. Aku nggak heran warna yang si breakdown ini benar-benar warna bestsellernya si cream tint Emina ini, karena warnanya bisa masuk ke skin tone apapun. Jadi benar-benar warna yang aman, bisa dipakai ke segala warna kulit. Lalu aku akan tes dia kiss proof atau enggak. Wow, nggak transfer sama sekali. Kalau tahu harga dari si cream tint Emina ini, yaitu aku kemarin beli di official store-nya si Emina di Lazada, yaitu harganya waktu diskon itu 39.600, kalau harga normalnya yaitu 44.000 rupiah. Aku akan makan apa yang aku masak tadi pagi, yaitu aku masak sate goreng kepala ayam dan itu sangat berlemak banget. Aku akan coba uji ketahanan si cream tint Emina ini gimana sih kalau aku buat makan sate goreng kepala ayam ini. Intinya ada yang nempel di ayamnya karena aku buat gigi tadi.
habis, aku akan ambil minum dulu. Oke, aku balik lagi, aku udah bawa minum. Aku akan ambil dulu. Ini, transfer sedikit. Karena kena minyak si sate goreng tadi. Dan oke, sekarang kita cek gimana si cream tint-nya di bibir aku. Ini masih nge-stand dengan baik. Menurut aku hilangnya cuma di bagian dalam ini. Dan itu pun nggak hilang semuanya. Masih ada beberapa cream tint-nya yang masih nempel meski nggak full kayak tadi. Tapi dia masih nge-stand, masih ada, nggak hilang, pure hilang. Masih nge-stand, menurut aku masih bagus. Kalaupun teman-teman mau di-touch up lagi, coba aku tes apakah dia akan bagus apa enggak. Coba aku timpa. Dan dia meski ditimpa tanpa menghapus tint yang sebelumnya itu tetap masih bagus aja. Masih bagus teksturnya, masih lembut dan enggak ngegumpel. Nih, masih tetap halus meski cream tint sebelumnya tuh enggak perlu kita hapus, enggak harus kita hapus dulu. Wow. Dan ini super enak banget dipakai travel friendly ya, bagi kalian yang suka traveling atau suka bepergian atau kantor atau apa, bisa masuk tas dan nggak makan tempat gitu karena ini kemasannya kecil. Ini super enak banget, dia transfer proof dan awet, lembut, wet, jatuhnya nggak kering di bibir, dia nggak lengket sama sekali, dia tetap melembabkan karena dia mengandung avocado oil ya. Aku baca tadi dia oil yang melembabkan sehingga memberikan hasil matte tahan lama tanpa membuat bibir kita kering. Sebenarnya kayak gitu dan itu emang benar. Maaf ya, itu ada suara ngaji-ngaji karena ini hari Jumat menjelang sholat Jumat. Emina ini mengeluarkan 5 shade. Jadi ini yaitu shade yang nomor 1 brick tone. Sebenarnya ada 5 shade. Ada yang warna orange, ada warna yang lebih ke peach, ada warna yang lebih ke merah, ada warna yang lebih ke arah fuchsia gitu. Nah, teman-teman bisa pilih sesuai yang teman-teman suka, sesuai selera teman-teman. Aku bahas di sini yaitu warna cream tint yang benar-benar best seller, yang selalu sold out di toko-toko online atau di official store-nya sini. Sempat aku lihat dia sempat sold out warna ini. Karena warna ini menurut aku emang cocok di segala warna kulit. Cream tint Emina ini affordable, yaitu harganya sekitar 40.000-an. Aku beli 39.600, itu masih terbilang affordable dengan benefit yang kita dapatkan itu benar-benar banyak dan nggak mengecewakan menurut aku. Mengenai tekstur formulanya itu sangat enak banget dipakainya, diaplikasiin di bibir juga enak, dia menutupi tekstur-tekstur yang ada di bibir kita. Travel friendly, dia nggak makan tempat, taruh di tas aja dia nggak menemui, karena dia benar-benar semini ini, secute ini, dia travel friendly. Ini tuh kayak nggak pakai apa-apa, super ringan banget dipakainya, nyaman banget, super ringan. Waktu kita mau touch up nggak perlu kita hapus cream tint sebelumnya, kita tinggal touch up aja, hasilnya tetap bagus kayak awal-awal pakai gitu. Dan ini benar-benar bagus, rekomendasikan si cream tint Emina ini ke kalian yang mau coba. Dan warna ini so bagus banget. Kalau kalian cari warna yang aman, beli yang warna brick tone ini, pasti cocok di warna kulit kalian karena dia cocok di skin tone apapun gitu. Dan ini tuh sebenarnya creamy tint ya, dia tuh antara lip cream atau lip tint gitu, lip cream tapi jatuhnya kayak lip tint karena dia bener seringan lip tint gitu. Dia creamy, aku jadi bingung sendiri, dia creamy tapi tint, finishnya itu tint kayak lip tint gitu, seawet lip tint gitu loh, dan seringan lip tint. Dan juga kelebihan dari cream tint ini, buat makan pun gak langsung hilang, dia tetap masih ada stainnya beberapa, meski gak full seperti waktu awal kita pakai, tapi dia gak hilang sama sekali. So, sekian dulu review dari aku, semoga bermanfaat untuk kalian. Dan bagi kalian yang belum subscribe dulu channel aku, dan like juga video ini, jangan lupa juga share ke sosial media yang kalian punya. Hope you enjoy with this video, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.